Loro iku kalih. Nah, setunggal. Kalih tiga. Kalih tiga. Ah, terus. Empat. Loh, empat. 10 dikurangi 4. 6. 10 dikurangi 4. 6. Pinter. Tadi waktu ngitung gini-gini enggak tangannya? Enggak ya? Iya. Oh iya. Iya. Ya ya ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pinter. Enggak perlu ke buru-buru ya. Biar ganteng ya. Oke. Mas Alvarizo tadi sudah sarapan belum? Belum. Loh. Belum sarapan jam segini? Iya. Sekarang jam berapa ini? Kira-kira jam 9. Oh, jam 9 ya. Dari pagi sampai jam 9 belum sarapan ya? Iya. Ayo sini. Kok belum sarapan? Kok belum sarapan ngapain? Ya tadi buru-buru. Buru-buru kenapa? Tugas apa? Tugas banyak. Tugas apa? Prakarya. Oh, prakarya. Tugas dari sekolah kan? Iya. Oh, gitu. Asal aja. Ya, sudah hampir selesai untuk bagian bawah ya. Bagian bawahnya udah hampir selesai. Ini lorong potong ya kelihatan. Yang Loren maksud tadi kepalanya agak benjol, agak penceng, agak betul. Mas Alvarizo, sukanya kalau makan pakai ikan apa, Mas? Ya, adai. Adai. Adanya, oh ikan adai. Iya. Bukan. Iya, iya kan tadi katanya. Ya ada, berarti kan sukanya makan ikan ada. Yang ada. Oh, yang ada. Yang ada ikan apa? Ya, mujair. Oh, mujair, suka ya? Ya. Banget? Iya. Oh, suka banget berarti, gak suka ikan? Ya, suka. Kapan masuk sekolah belum tahu ya. Sekarang masih daring dulu ya. Dari sekarang ada COVID sih. Oh, ada COVID. COVID itu apa sih? Ya, penyakit. Oh, penyakit. Penyakit apa sih? Corona. Oh, penyakit corona. Iya, iya, iya. Dari mana itu asalnya corona? Dari Cina. Oh, dari Cina. Kok tahu dari Cina? Ya, dari TV-TV itu. Oh, dari TV-TV. Mas Alvarizo ini taunya dari TV-TV ya? Yang bagian bawah finishing, bagian atas dimulai, ini dimulai bagian atas. Tadi kesini udah mandi belum? Ya sudah. Sudah kapan kemarin? Enggak, pagi tadi udah mandi. Pagi. Mandi jam berapa? Jam 7. Jam 7 mandi. Ya. Terus gitu main. Ya main. Main kemana? Ke rumahnya. Ke rumahnya. Siapa? Mas Nugra. Mas Nugra. Mas Nugra. Mas Nugra bukan rumahnya Mas Alek, bukan? Ya, Mas Alek. Oh, Mas Alek. Bukan rumahnya Mas Agung, bukan? Ya. Ya, ya, semua. Kalau di rumahnya Mas Alek ngapain aja? Di rumahnya Mas Nugra itu ngapain aja? Di sana? Ya, main Wifi. Oh, main Wifi. Hobi ya, main Wifi ya? Wifi nih. Hah? Wifi. Iya, hobi ya. Main ya, Wifi ya. Emang Wifi bisa dimainin ya? Enggak, HP-nya. Oh, HP. HP-nya bisa dimainin buat mainan. Diputar-putar gitu, dilempar-lempar gitu. Enggak. Enggak. Terus gimana? Dipencet. Dipencet. Iya. Dipencet-pencet kayak sabun gitu. Iya. Udah ngambil yang paling bawah ya, ini finishing ya, udah selesai ya untuk bagian bawah ya. Miring Mas, miring Mas. Sehari 3 kali, gosok gigi berapa kali Mas Alvarizo? 3 kali, sehari gosok gigi 3 kali. Iya.
Kalau gosok giginya nggak ada, sikat giginya nggak ada, pakai apa? Pakai tangan. Kalau makan suka pakai kerupuk nggak? Ya suka. Suka pakai kerupuk ya? Iya. Caranya makan kerupuk gimana? Masa makan kerupuk kan caranya? Aduh. Mas Alfarizul. Ini apa Mas ini Mas? Rambut. Oh, rambut. Kalau ini bahasa desa kan rambut. Iya. Dari bahasa Jawanya apa rambut, Mas? Ya. Kamu kan orang Jawa ya, kayak aku ya, orang Jawa. Jadi kalau pakai bahasa Jawa apa, Mas? Rambut gitu. Rambut. Yang lain, yang lain, yang lain. Ini namanya apa ini Mas? Ini namanya apa ini? Andeng. Eh? Bukan andeng, andeng ini loh. Ini apa ini? Mulut. Ya. Ya. Kalau bahasa Jawanya mulut apa, Mas? Mut. Loh, bahasa Jawanya mulut kok mut. Cangkem. Gak pakai mu kan ya? Ya. Gak pakai mu kan? Enggak. Cukup? Cukup apa? Ya, cukup. Hah? Cukup. Kalau dari keseluruhan, ya, ini namanya semua ini kan muka ya? Ya. Muka. Kalau bahasa Jawanya itu apa muka itu bahasa Jawa? Kalau bahasa Indonesia itu kan muka ya. Tapi kalau bahasa Jawa itu apa? Muka itu. Rai. Hah? Rai. Rai. Ya. Rai itu kalau bahasa apa? Bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya rai gitu. Bahasa halusnya kayak gimana? Rai itu. Bahasa halusnya itu kayak gimana rai? Lupa, enggak tahu. Bahasa bahasa halus sih jadi ini mau Jawa itu kan mau kayak kayak gini ya seumpama ini seumpama kamu lagi ngobrol sama gurumu itu kan ya sama gurumu dan di pipinya atau di hidungnya gurumu itu ada kayak apa nempel gitu kapuk atau apa gitu pak maaf pak dirai sampean itu masa kayak gitu pak di raimu itu ada nasinya sedikit itu kayak gitu ini. Kan nggak enak ya atau di ustad atau ustazah maaf ustad itu dirai sampean itu ada loh macam kayak gitu ayo. Kan nggak panas ya enggak. Bahasa halusnya rai itu apa coba muka itu bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kok apa ya lupa ya wes gak tau lah ganti topik aja ganti topik nanti ya kamu tahu semuanya ikan ya kalau makan pakai ikan ya ikan tempe suka ya ikan tempe ya ditusuk bisa ya bisa ditusuk ya tempe bisa. Bisa tahu bisa ditusuk ya bisa iya mujair enggak bisa masa mujair enggak bisa ditusuk ya ditusuk bisa ayo bisa kan ya. Pertanyaan gampang iwa opo sing gak iso disunggui saya okay. Iwa opo sing gak iso disunggui ikan apa yang tidak bisa ditung tusuk ah ya wes apa ya udah hampir selesai nih kau tahu karena kalian kamu udah ganteng kan manusia bukan manusia yuk bisa manusia bisa ditusuk loh kamu nggak pernah kena rilas nggak pernah kena tusuk jarum atau apa gitu nggak pernah
orang sakti. Orang sakti yo, orang sakti tetap aja bisa ditusuk, namanya manusia kok. Sini orangnya tak kusuk ya. Ya pasti bisa. Ayo, ikan kok ini yang dinamakan tadi bukan orang, ikan. Ikan apa yang tidak bisa ditusuk atau iwak apa sih kayak so disuruhi. Ayo. Saya kan berenang, kalau ditangkap ya bisa ditusuk bisa. Ayo, buat guys-guysnya juga di sana yang lagi nonton apa ya kontennya Loren, bisa cari solusi atau cari tahu ikan apa yang tidak bisa ditusuk kali. Nah, sama ini melemparkan pertanyaan sama Mas Alvarisu ya. Ayo, apa Mas? Ayo, ayo apa? Si Bini kurang pendek kan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup lah. Di luar lagi sepi, pelanggan lagi belum ada yang datang ya, jadi enak. Potong sambil guyon-guyon sambil bercanda dia sama si Mas Alvarizo. Ya, gigimu ada berapa Mas Pak Unda? Tahu. Sambil mikir-mikir tadi jawabannya ikan apa yang tidak bisa ditusuk? Ikan besi. Besi pun bisa ditusuk mas, dilasi bolong kan ya? Tasi tusuk bisa. Ayo. Emang ya ada ikan besi mas? Tidak ada mas. Ikan ikanan. Bisa mas. Ayo. Tidak tahu. Tidak tahu. Barangkali guys-guysnya yang menonton kontennya Loren Channel Bandung bisa kasih jawab ya, apa coba di kolom komentar gitu, ikan apa yang tidak bisa ditusuk. Ayo mas, apa mas? Sudah katok? Ya sudah katok. Sudah? Jawabannya jawabannya L-I-N. Di sekin apa? Enggak, di sekin ya? Cukup gini aja? Ya. Cukup gini saja katanya, enggak mau dikasih hair. Masih garis sedikit. Eh? Dikasih di mana? Sini? Sini. Serat garis gitu kan? Ya. Oh ya. Garis dikasih. Sama gunting aja. Oh, gunting aja. Dia gak apa-apa, minta aja sama saya kan orangnya baik hati, lemah lembut gitu kan, tidak apa penyabar juga ya. Ya kamu sendiri lah sama saya. dulu menunggu ya. Adek Alvarizo atau Mas Alvarizo atau sahabat Alvarizo ini ya sudah dari dulu deh Loren apa ya rencanakan mau bikin konten sama Mas Alvarizo ya. Anak yang setengah gendut setengah gemuk setengah kurus nanggung ya. Nanggung semua aja ganteng tidak jelek tidak. Nama lengkap kamu siapa sih? Mas Alvaris. Muhammad Alvaris. Muhammad Alvaris gitu ya. Kok ditambahin Zu itu gimana gitu ya? Yang nambah siapa? Tahu. Ya, pokoknya teman-teman gitu ya. Tiba-tiba dikasih Alvaris gitu aja ya. Soalnya kamu viralnya kan pakai Alvaris nama kamu ya. Kamu saya lihat tuh muka kamu tuh loh kok mirip kayak bergaji kayu gitu. Oke guys, sudah selesai untuk pembentukan style yang ditujukan pada si sahabat yang satu ini ya, sahabat Alvarizo ya. Barangkali ada apa ya ketidaksenonohan kami berdua. Kami orangnya biasa bercanda, oke? Ya, nggak marah kan? Sama ya, kan? Kita teman kan? Ya, teman. Hah? Lawan?
teman. Oh, teman ya. Semuanya tadi yang menjadi cakap bincangan tadi semuanya itu bercanda ya. Oke, Mas. Kok sulit kayak gini ya dibersihkannya? Nempel semua gini ya. Sama air. Oh, sama air. Berarti dicelupin. Ya. Apa yang dicelup? Ya, digosok-gosok. Oh, digosok-gosok. Itu di sana yang lagi nonton video pada menunggu. Tahu kamu menunggu apa? Menunggu videonya. Tadi yang dikasih pertanyaan sama Loren, ikan apa yang tidak bisa ditusuk? Itu yang ditunggu sama jawabannya apa? Loren juga harus bisa jawab. Masa kasih pertanyaan tidak bisa jawab? Ayo. Udah hampir selesai. Udah selesai. Kamu saya kasih pomade ya. Keren. Bukan bermaksud mengacak-acak kepala orang ya, tapi ini dikasih pomade biar merata kayak gini. Ayo bang, apa jawabannya bang? Nah, pengen tahu jawabannya apa? Kenapa yang tidak bisa ditusuk? Pada penasaran ya? Ikan yang tidak bisa ditusuk adalah apa? Tidak tahu. Ikan yang tidak bisa ditusuk adalah tunggu permainannya setelah jeda iklan dulu ya. Apa yuk? Keren, kayak gini bosku. Style yang didapat pada si Mas Alvariso ya. Oke. Ganteng kan? Good. Gini rek. Mas, dada gitu loh mas sama kamera mas. Dada gitu loh mas. Kayak gini mas, kayak gini. Cie. Ketip, matanya ketip. Ting. Oke. Sambil menjawab tadi pertanyaannya, ikan apa yang tidak bisa diusuk ya? Jawabannya adalah ikan kecap. Pernah makan pakai ikan kecap? Pernah. Kecap bisa diusuk apa tidak? Yang biasa sering makan pakai ikan kecap itu anak kecil. Dulang pakai apa itu ya? Cuma kecap. Iya tidak? Iya. Iya. Tahu nggak? Nggak tahu. Barusan. Sudah selesai. Mantap. Oke. Mas, kalau ada salahnya saya minta maaf ya. Iya. Oke, dimaafin ya. Iya. Kita akan bercanda ya. Iya. Oke. Deal. Kita nanti diupload di YouTube. Ya, lalu berantar terus. Oke. Oke. Gak apa-apa kan? Oke, sip. Terima kasih. Selamat nanti guys. Motong sahabat Alvariso sambil guyon-guyon, sambil apa ya? Pokoknya kita ngobrol lah, bercanda, gurau ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Jiran Barber atau kontennya Loren Jiran Barber sampai selesai. Doa-doa terbaik Loren untuk Anda semua yang sudah support kontennya Loren. Mudah-mudahan ya sampai kada terbayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.